Sama Anda, Saudara. Kebakaran terjadi di dalam sebuah gedung kosong berlantai 3 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin dini hari tadi. Dalam rekaman video milik warga, kebakaran terjadi di lantai satu bangunan dan sudah membesar hingga ke bagian luar gedung. Gedung kosong yang sudah sejak lama tidak digunakan ini ternyata dijadikan tempat penyimpanan peralatan dan gerobak para pedagang kaki lima ketika mereka sedang tidak berjualan. 4 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi kebakaran dan kurang dari setengah jam api sudah bisa dipadamkan. Tidak ada aktivitas apapun di dalam gedung saat kebakaran dan tidak ada arus listrik ke dalam bangunan. Namun dugaan awal kebakaran berasal dari kompor yang digunakan untuk memasak makanan sebelum para pedagang meninggalkan gedung. Juga bingung juga sumber api dari mana, ternyata ada kebakaran sedangkan listrik juga tidak ada di sini. Dugaan awal apa penyebabnya? Ya? Dugaan awal penyebabnya apa? Penyebabnya itu Pak, ada tumpukan bekas pedagang. Jadi warga bekas pedagang tutup warung taruh di sini, termasuk kompor atau perlengkapan lainnya.